Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman ya. Jumpa lagi bersama saya Kang Alan di channel Barayat Sumedang. Dalam kesempatan kali ini saya sedang berada di Dusun Lebak Pitung ya, Desa Mekar Bakti, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang. Dan teman-teman ya, di area sebelah sana tuh ada rumah-rumah terpencil ya, dan saya akan berkunjung ke sana ya untuk bersilaturahmi dengan para warga masyarakat yang berada di sana, sekaligus yang mengetahui bagaimana suasana perkampungannya dan aktivitas warganya juga seperti apa ya. Dan keberadaan rumah-rumah itu berada di tepian area pesawahan teman-teman ya, dan tepat berada di lereng bukit ya. Bisa teman-teman lihat ya, di sekitaran saya ini area pesawahan dan di atasnya itu area pegunungan sekaligus area perbukitan ya. Dan rumah-rumah tersebut itu berada di tepian ujung pesawahan ini teman-teman ya. Kita akan menuju ke sana ya. Dan untuk akses jalannya kita harus sedikit asruk-asrukan ya, kukurubutan. Tapi saya kurang tahu ya, ada berapa rumah di daerah Lebak Pitung terujung ini. Katanya sih ada 5-6 rumah kalau tidak salah itu juga ya. Nah, untuk aksesnya mungkin ya begini, kita harus melewati area pesawahan ya, pematang sawah seperti ini. Kebetulan semalam habis diguyur hujan, jadi kondisi jalan di pesawahan sangat becek seperti ini teman-teman ya. Tapi mantap luar biasa ya, di sini suasananya sangat adem sekali. Tuh. Alah, pokoknya mah mantap pisan lah. Nah, sepertinya arahnya ke sini teman-teman ya. Tuh. Ini ada sasak bambu seperti ini, dan ini mungkin adalah akses jalan menuju ke perkampungan Pasung tersebut ya. Nama kampungnya Kampung Pasung teman-teman ya, masih berada di sekitaran Dusun Lebak Pitung. Jadi Kampung Pasung ini adalah kampung terujung ya, Kampung Pasisian. Nuh, kita kesini dulu teman-teman ya. Di sini ada saung gubuk ya. Nah, di bawahnya itu ada sebuah kolam ikan ya. Gak tahu ada penghuninya, gak tahu enggak ya. Tuh, rawasin pisan ya mak. Sebuah gubuk di atasnya tuh, di bawahnya ada sebuah kolam teman-teman ya. Ada pancuran juga di sana ya. Oh, sepertinya ini musola ya, bisa digunakan untuk musola juga teman-teman ya. Saya melihat ada mukena juga di sana ya. Mantap sekali pokoknya mah ya. Tuh, ke area sananya langsung dihadapkan dengan pesona alam pesawahan yang padinya ini baru mejeuh nah teman-teman ya. Baru mejeuh na bararuka. Jadi lagi enak-enaknya dipandang ya. Tuh teman-temannya, untuk airnya juga di sini sangat curcor sekali. Tuh. Oke, kita lanjut ya menuju ke Kampung Pasung yang berada di ujung Dusun Lebak Pitung ini ya, Desa Mekar Bakti, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang.
Nah, untuk akses jalannya saya kurang tahu nih teman-teman ya, kemana ya? Oh, itu mungkin teman-teman ya. Tuh, sudah kelihatan ada susunannya. Aduh, sebenarnya itu ada jalan besar teman-teman di sana tuh. Jalan yang sudah dicor. Cuman kenapa saya tadi ngasuk ke kebunnya? Aduh. Tuh. Alah. Ya gogog. Nah, itu sebenarnya ada jalan ya yang lumayan aksesnya bagus teman-teman ya, sudah dicor. Kalau jalan akses ini mah mungkin menuju area perhutanan ya, area perkebunan. Sudah bagus jalannya, sudah mantap. Jadi sedikit tidak licin juga ya, walau diguyur hujan. Aduh, ada ngos-ngosan itu. Harusnya tadi saya lewat jalannya lewat sana teman-teman ya, tuh sudah bagus tuh kan. Sepertinya perkampungannya berada di atas ya. Lumayan mas-masan ya. Dan menurut informasi ya, di sana tuh ada 5 atau 6 rumah teman-teman ya. Nah, tuh sudah kelihatan ya susunan rumahnya. Ini berada di lereng perbukitan teman-teman ya, di kaki pegunungan. Tuh, ada kandang domba juga di atas ya. Cuman lagi pada tiisin ya. Assalamualaikum. Aduh hujan. Ibu ngiring among kapalih dia. Pamit kali ternyata nong bumi. Seberiji buminya di dia teh. Oh lima teh sarang iya. Oh mohon. Punten yang ngawagal si abdi. Ngajeng lah kaluhur. Katanya ada 5 rumah teman-teman ya di daerah Pasung ini. Aduh kebetulan hujan teman-teman ya. Tuh, ini kampung ini berada di pedalaman pegunungan, perkebunan lah begitu. Tuh, sebelah sana juga ada rumah. Sini juga ada rumah teman-teman ya, tuh. Aduh hujan . Tuh. Assalamualaikum. Turun hujan teman-teman ya. Assalamualaikum. Nah, memang di sini ada 5 rumah katanya teman-teman ya. Dan mayoritas rumah-rumah panggung ya seperti ini. Tuh. Idih, mantap sekali ya. Bikin betah di sini. Assalamualaikum.
Pasung teh kampung na gitu. Kampung ada lima pojok. Pojok. Kalau bat nama dusun Lebak Bitung. Di sana mah karebak ti panginten saminya. Abi dari ti palih lebak ti Cipacing. Mung kalersa nuju ngadamelan suasana perkampungan gitu. Pamisok ngersakeun mah tiasa nonton ke dinu YouTube nya, dinu channel Baraya Sumedang gitu. Mohon pamisok ngersakeun kayak gitu. Mohon. Mangga hatur nuhun teh sawias da mualami ah yeuh teh. Bari ngabunjang di kapalih lebak hujan. Apunten teh tanya ka wagu si mobil. Apunten pisan mama apunten nya. Mangga atuh di kantun hatur nuhun. Mangga. Aduh, tuh gogok mualan naon teteh gitu. Wah, teman-temannya di sini ada gogok ya tuh. Hus. Wah, iya mah gogoknya aja beda rada tarik ini ya. Gogoknya aja beda rada tarik ini. Untung di kandangan. Nah, di sini ada satu rumah lagi ya, teman-teman. Punten. Tuh, tarik emang nggak gugup nih. Jadi rada seber. Tuh, di kampung Pasung ini merupakan kampung terpojok ya di kedusunan Mekar Bakti ini. Di kedusunan Lebak Bitung ya, maksud saya. Duh, jujur saja di sini suasananya sangat betah, teman-teman ya. Tuh, rumah-rumah bergaya panggung yang sangat estetik dan masih memiliki halaman tepas ya di depan rumahnya itu. Masya Allah, teman-teman ya. Sangat betah sekali ya di sini. Jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Nah, untuk akses jalannya mah masih di tangga-tangga seperti ini ya, tangga tanah seperti ini teman-teman ya, untuk menuju ke area perkampungannya mah. Tapi tadi untuk di bawahnya sudah lumayan bagus ya, udah dicor. Aduh, hujan. Ibu ngiring nyuhan di dieu. Aduh, punten yang ngiring ngawagalnya ya. Mangga atuh nuhun sepuh, atuh nuhun. Eta teh domba, Mama? Agungan. Oh, seueur panginten. Tujuh oh, seueur gini. Oh, nengah gitu. Oh, mohon. Pemi ka dieu mah sapi lang, dia tanapi kumaha? Oh, teu aya di dieu mah. Oh, mohon. Domba panginten seseueurna panginten-nya. Dia paling ke karbon panggilnya, ke sawah panggilan. Aduh, hujan agungnya. Mohon atur nuhun sepuh ah. Ya we ah ameng-amengan gitu ya. Mohon aduh. Kawagau sih mabdinya. Iya dia amen. Mangga atur nuhun sepuh atur nuhun. Pemi kapalih di tuna mah tos daya bumi deh panginten. Daya. Oh nu iya pangin panungtung teh kakalerna teu aya.